Orang berjaya, orang yang nak berjaya, orang yang ada potensi untuk berjaya, orang yang sentiasa nampak low. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Orang berjaya, orang yang nak berjaya, orang yang ada potensi untuk berjaya, orang yang sentiasa nampak lubang-lubang ataupun gap-gap ataupun lubang-lubang yang dia kena isi dengan perubahan, dengan effort, dengan tindakan. Jadi, bila seseorang tu sedar dia nak keluar daripada comfort zone, itulah seseorang yang akan mampu mengubah hidup. So, even dalam Al-Quran pun, Allah menyebut sesungguhnya Allah tidak akan mengubah hidup ataupun tak mengubah sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.